Halo, balik lagi di pembahasan game Seven Deadly Sins Grand Cross. Kali ini gue bakal kasih informasi buat kalian biar cara dapetin diamond 60 diamond langsung dapet di inbox 7DS. Sebelumnya udah gue kasih tahu kemarin di postingan komunitas ya, untuk pra-registrasi spesial game 7DS Ideal yang terbaru di Play Store. Nah, jadi kita disuruh pra-register biar bisa dapet 30 diamond. Dan di sini gue bakalan praktekin caranya. Dan kebetulan di sini ada tambahan diamond lagi, ternyata bener ya 60 diamond. Kirain gue 60 diamond itu sama praregis yang 5 tahun enif, ternyata tidak. Ini yang ada reward keduanya 60 diamond dan caranya pun gampang. Jadi kita total dapat diamondnya itu 90 diamond, gila sih. 90 diamond gratis, cuman 30 diamondnya delay sedikit di minggu depan di hari Selasa ya, setelah selesai update maintenance nanti bakalan ada di inbox email kalian sesuai kalian registrasi kemarin yang linknya gua kasih. Oke, untuk link special praregis 7DS Ideal udah gua taruh di link deskripsi, kalian tinggal klik aja. Oke, ini dia tampilannya seperti ini, kalian bisa langsung praregisnya. Ini cara yang kemarin yang gua posting di komunitas, kalian langsung klik Google Play sama menyetujui persyaratannya, lalu masukin emailnya. Bang, gua akun 7DS nya gua code only gitu. Bang, ini emailnya harus berkaitan sama 7DS atau enggak? Jawabannya tidak ya. Kalau untuk code only juga bebas, yang penting email yang aktif aja yang bakalan kalian bisa digunain lah. Atau email asal-asalan pun sebenarnya bisa gitu, spam email bisa. Cuman untuk di gamenya itu cuman hanya bisa klaim satu kali doang, tidak bisa diklaim terus-terusan. Ya, jadi sekali lagi untuk code only atau sesuai kaitannya sama gamenya atau enggak itu bebas ya, bebas. Misalnya gamenya ini emailnya ada di A tapi kalian pakai email B itu bisa ya, bebas. Oke, langsung aja di sini gue pengen isi email, langsung gue skip ya biar langsung tampilannya ada. Oke, skip. Nah, ini untuk tampilannya kalau misalnya kalian sudah masukin email lalu nanti klik pra-registrasi. Nah, ini langsung ada kodenya. Ingat ya, ini kodenya nggak bisa dipakai buat kalian, kodenya udah gue pakai. Dan di sini ada klik ambil. Sebenarnya untuk kode redeemnya ini kalian klaim, bisa langsung klik ambil ini. Cuman ribet, gue saranin kalian login aja di gamenya ya, atau ambil di dalam gamenya. Kalian tinggal salin. Ingat ya, kalau misalnya kalian nggak bisa salin, ini stripnya tidak dipakai. Ya, stripnya itu tidak dipakai sama sekali. Jadi langsung 340N THE7PKHO. Jadi stripnya itu nggak dipakai ya, inget. Terus nih langsung aja di dalam gamenya gue praktekin. Tapi kebetulan di sini gue PC ya. Kebetulan gue di sini PC jadi tidak ada. Kalian klik menu lalu terus pilih menu lainnya yang gambar buku. Bukan buku atas ya, ini gambar kertas ini. Nah, di sini sebenarnya ada tampilan kupon ya. Ini rekam AR itu sebelah kanan, kupon di sebelah kiri. Nanti kalian klik kupon. Dan ini udah gue sediain, nah seperti ini tampilannya kalau kalian login di mobile. Nanti di sini kalian tinggal klik kupon, nanti tampilannya seperti ini. Enter your coupon number. Kalian jangan lupa paste serial kodenya. Atau kalian masukin ketik kodenya. Ingat ya, kalau yang ketik manual kalian jangan pakai strip. Langsung aja. Bang, untuk ini kan gede apa? Ada kapital ya sama kecil. Bang, itu ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kalian kecil semua pun bisa. Yang penting sama. N kecil bisa, yang penting 340 nya gitu sama gitu, jangan dibedain. Nah, kalau sudah langsung nanti ada tulisan 30 diamond didapat akan terkirim di dalam inbox game kalian. Nah, di sini ya inboxnya. Oke, itu cara pertama buat dapetin 30 diamond yang pertama. Lanjut di sini gue pakai cara yang kedua untuk 30 diamond selanjutnya biar total jadi 60 diamond. Dan cara yang kedua ini lebih mudah juga, enak, tanpa bolak-balik. Kalian langsung aja cari iklannya ya. Ini iklannya jarang-jarang soalnya. Ini sorry ya, gue pakai gambar karena gue login di PC. Nah, ini dia. Untuk cara pertama nih, kalian lihat di sini ada tampilan login kan. Kalau untuk di mobile seperti ini, tampilan login. Dan pas klik sentuh, kalian sentuh mau login langsung masuk ke bar, itu biasanya kan kalian muncul pop-up seperti ini. Ya, sering ada pop-up, apa enggak tidak ada. Misalnya, bang, gue enggak ada, gue langsung masuk ke barnya. Nah, berarti kalian tinggal login ulang kembali ya, sampai benar-benar
ada pop-up muncul untuk pra-registrasi 7 Days Idol. Nah, nanti kalau ada tampilan seperti ini, gue saranin kalian jangan disilang, langsung kalian klik pra-registrasi Google Play yang di sebelah sini ya. Kalian tinggal klik, nanti langsung dialihkan ke pop-up muncul Google Play Store kalian. Dan tampilannya seperti ini, ke The Seven Deadly Sin Idol. Nanti jangan lupa kalian langsung pra-registrasi dengan cara klik install. Ini bukan install download ya, karena ini masih digambar jamnya. Klik install, nanti tampilannya seperti ini. Batalkan pendaftaran, tidak download ya. Ingat, tidak download, karena kalian masih pra-regis. Terus setelah kalian sudah pra-regis, tampilannya seperti ini, kalian langsung quit aja, balik lagi ke game 7DS-nya. Nanti bakalan berubah tombol claim reward-nya ya. Kalian perhatikan di sini, claim reward-nya sebelumnya warnanya hitam, kalau sudah di praregis jadi warna biru. Dan kalian langsung klik aja claim reward. Nanti ada tampilan lagi, selamat kalian kalian dapat 30 diamond, bakalan terkirim di inbox-nya. Oke, sekarang gua buktikan di sini kebetulan belum gua claim. Nah, ini ya, kalian bisa lihat nanti tampilannya seperti ini. Dapat 30 diamond plus 2. Untuk yang hadiah event ini kalau nggak salah yang redeem kode ya. Dapat ini juga apa enggak nih, kok serah ngalangin aja. Nah, ini lumayan nih. Dapat 30 diamond, dan untuk batas kalian claimingnya itu 7 hari. Kalau kalian lebih dari 7 hari itu bakalan hangus, sayang banget. Oke, langsung aja di sini gua claim. Oh iya, ini akun kedua gua ya. Mantep. Dapat 60 diamond langsung gratis tanpa basa-basi. Gila, keren ya. Mantep banget nih. Nanti hari Selasa, hari Selasa itu dapat 30 diamond special pra-registrasi Enif plus login. Login itu login pertama kemarin yang gue bahas, dapat 30 diamond juga. Jadi awal main kalian langsung dapat 120 diamond. 60 diamond di awal, 60 diamondnya lagi pas saat event. Gila, Net Marble baik banget ya special 5 tahun ini. Mantap sih. Oke, jadi itu saja cara untuk dapetin 60 diamond secara langsung ya. Untuk 60 diamond laginya nanti di pas saat event dimulai gitu, di Global Asia. Tapi kalau kalian nggak pra-registrasi yang 5 tahun Enif, kalian nggak dapet 30 diamond ya, karena eventnya itu udah habis. Kalau nggak salah itu sampai tanggal 20 udah, kalau nggak salah selesai. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan video kali ini. Cukup sampai sini aja. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di next game berikutnya. Salam Green Cross. Oke, jadi di sini gue pengen ngasih informasi sedikit buat kalian. Bagi kalian yang ingin nitip atau pengen jual akun kalian atau ingin beli akun kalian, kalian bisa datang di lapak Instagram gue 7dsakun.id. Tidak hanya itu saja, kalian bisa juga menanya-nanyakan tentang seputar joki ya, karena di sini gue menyediakan joki dan jasa MM ya, atau middleman seperti Rockber lah, contohnya seperti itu. Dan di sini buat kalian yang ingin membeli akun di lapak gua, kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa tipe akun yang ada di sini ya, maupun itu harga jutaan, ratusan atau puluhan juta ada ya. Terus di sini ada akun tipenya berupa star game, terus mid game ataupun end game ya. Dan yang ingin beli itu udah pasti kalian di sini aman ya. Contohnya untuk masalah reward bin ya, di sini kebanyakan yang gue sarankan kalian jualnya code only ya, atau ingin maksudnya jualnya itu cari yang benar-benar tidak ada terkait bin ya, kalian bisa lihat seperti ini. Dan untuk postingan yang akunnya terkait kayak Google Play ataupun seperti ini ya, nah ada selesai semua, kalian jangan khawatir, itu udah pasti akun binnya di bakalan dikasih ya sama pembeli, sama penjualnya. Kalau kalian tidak dikasih sama penjualnya, kalian harap di cancel aja di lapak gua ini ya. Jadi kalian di sini aman untuk masalah itu ya, soalnya di sini tidak ada akun dead link ya, atau jadi refill kayaknya tidak ada. Gua nggak bakalan ada jasa refill ya, karena udah pasti di sini gua pengen amanin. Dan jangan lupa kalian pakai jasa MM gua biar kalian transaksinya lebih aman, biar tidak kena tertipu ya, jangan langsung transaksi. Jika kalian ingin menitip akun atau jual akun kalian, itu bisa juga. Untuk postingannya itu fee-nya murah, kalian bisa tanya-tanya aja di DM Instagram gua lah ya. Atau kalian ingin joki juga silakan chat DM melalui Instagram gua, atau bisa di chat Telegram gua. Oke, jadi itu saja untuk informasinya. Terima kasih.